Gue sekolah jodoh berarti kok. Tetap semangat. Kita pelan-pelan karena banyak asu. Asu. Kita ke warung Anyong hari ini. Halo, assalamualaikum. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Jumpa lagi di vlog Cak Tok. Apa kabar sahabat hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah sahabat, di video kali ini merupakan lanjutan video sebelumnya, yakni quest MTB salah arah di kawasan hutan Lanut Iskandar Panggalan Bun. Namun rute quest kali ini saya bersama teman-teman PMCC ke arah Desa Batu Gulaman dan berlanjut ke Desa Pasir Panjang serta berakhir di warung Nganjuk yang berada di Jalan HM Rapi. Gimana keseruan perjalanan gue kali ini? Yuk langsung aja kita pantengin videonya dan let's go. Gue suruh ke desa-desa yuk. Awet. Tak terus sih. Iya pian. Kuwi ta. Kapan rondone ngono kan. Golek jodoh berarti. Gue golek jodoh berarti kok. Nah, sahabat. Ini suasana desa yang berada di Kecamatan Kume, yakni Desa Batu Gulaman. Gulaman. Ayo, Kak.
Alhamdulillah sahabat, hari ini perjalanan gue sudah masukin di desa Pasir Panjang ini. Kita pelan-pelan karena banyak asu. Asu ya Pak. Karena ada banyak asu, jadi kita pelan-pelan. Asu. Insya Allah aman. Aman terkendali Pak, please. Aman. Ayo. Saya sarapan, Pak. Kita melewati barusan orang punya hajat yaitu kawinan. Sedeng jalurnya. Rado harus sedeng. Pas ya? Oh, mau jalurnya pas ya? Suiran satu aja. Pas dengan suasana awak. Ngikuti sampai apa kayak gitu mau? Ayo. Sudah sampai Pasir Panjang, kita langsung meluncur ke Pinang Merah, rumah makannya Mas Supri. Kita makan nasi pecel. Siap. Hari ini kita menunya nasi pecel yaitu di warung makan Pak Supri. Tepatnya berada di Perumahan Pinang Merah Gang 8. Oh, minggu depan. Enggak jadi, Pak. Minggu depan, Pak. Ulang tahun Mas Ido, Pak. Berarti kita anu aja makanan sama aja. Aduh. Gagal maning ulang tahun nih. Ulang tahunnya diundur nggak Pak Plis? Kan Pak Plis? Anu, minggu depan, minggu yang akan datang. Anu, nasi pecel sama lontong sayur. Lontong sayur, siap. Ya, tis. Jujur Pak Mahmud, ulang tahunnya. Nasi pecel, kita menuju ke nasi pecel Nganjuk. Siap, rombongan teman-teman. Infonya masih. Info masih. Infonya Pak Pri. Gere. Ini sudah memasuki, yakni di perumahan Cemara Permai. Kita menuju warung Nganjuk yang berada di Jalan HM Rafi'i. Kita mencari sarapan menunya hari ini tetap yang kemarin, yaitu nasi pecel. Nasi pecel. Warung Anyuk ya. Kita ke Warung Anyuk hari ini. Jalannya Pak Seko. Iya. Yo. Selalu gagal ini. Selalu gagal. Untungnya gagal. Ah, ya.
Mangga, Pak. Iya. Tapi saya, Pak. Iya, Pak. Baju basah ya, Pak. Baju basah. Kita porsinya, Pak. Habis, Om. Harus. Duitnya minggu depan di tempat saya ya lah. Makan gratis. Makan gratis ya. Pecel pinang merah ya. Iya, pecel pinang merah. Duitnya 7 kilo makannya lontong sayur. Kenapa deh berapa kilo? 7 kilo. 7 kilo. Lebih. Bentar. Ya, makannya sebentar. Iya. 15 kilo. Mantap. Eh, Pak Mahmud, nanti pangan setelah nganyuk ya. Ini serius, Pak. Lebih, Pak. Lebih, Pak. Pak Jaya sudah habis duluan ini. Karena belum sarapan tadi pagi ini. Lautnya lele goreng. Lele goreng ya, Pak? Di warung nganyuk. Nganyuk. Ngiwangan. Kalau ini ikannya seluang ini. Punya siapa tuh? Anaknya Pak Plis ini. Tak makan anaknya Pak Plis. Si, aku mau masuk enggak? Cinti. Cinti. Masuk judul enggak? Alhamdulillah sahabat, barusan kita singgah dan sarapan di warung Aju. Menunya tetap sama yang kemarin, yaitu pecel, nasi pecel. Kita lanjut quest lagi, yakni pulang ke rumah masing-masing. Nah, sahabat, untuk perjalanan quest hari ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan hari ini. Semoga terhibur. Dan jangan lupa tetap dukung vlog Kato dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, sahabat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.